Jumlah pemasukan yang didapatkan lebih besar dibanding biaya yang telah dikeluarkan atau surplus pada ekspor-impor di bulan Januari 2023, yakni sebesar 193,63 juta US dollar, lebih rendah dari surplus bulan Desember 2022, yakni sebesar 254,13 juta US dollar. Neraca perdagangan Provinsi Jambi surplus pada ekspor-impor di bulan Januari 2023 yakni sebesar 193,63 juta US dollar. Perbandingan untuk ekspor-impor Provinsi Jambi secara kumulatif Januari 2023 yakni sebesar 193,63 juta US dollar, lebih tinggi dari Januari tahun 2022 sebesar 185,07 juta US dollar. Neraca perdagangan Provinsi Jambi surplus pada ekspor di bulan Januari 2023 didapat dari nilai perkembangan ekspor tiga komoditi utama, yaitu komoditi migas, komoditi karet dan olahannya, serta komoditi lemak dan nabati. Sedangkan nilai impor dengan perkembangan impor tiga komoditi utama pada bulan Januari 2023, yaitu kelompok komoditi pupuk kayu, komoditi bahan bakar mineral, komoditi lokomotif dan peralatan kereta api, serta komoditi lainnya. Iqbal, JEK TV, melaporkan.